Assalamualaikum. Selamat datang ke Batam Vlog. Terima kasih kepada yang masih menonton aku punya channel, yang masih nanti-nanti dengan video aku. So, aku hari ni PKP hari ni. So aku nak pergi cari, sementara aku on the way balik kerja ni, aku nak pergi cari kedai tepi jalan yang ada makanan yang syok-syok aku rasa aku nak beli untuk makan, nak share dengan hampa. Tengoklah dekat jalan Alok Mengkudu ni, aku tengok kemarin meriah orang duk berniaga. Bukan meriah dengan orang beli, meriah dengan orang duk berniaga. So aku nak pergi dekat situ lah, tengok benda apa yang aku rasa aku boleh makan satgi dalam kereta sementara on the way aku balik. Boleh lah aku review-review sikit, bantu orang kita berniaga insyaAllah. So pada yang tengok video aku, sebelum hangpa tengok video aku sampai habis, tolonglah subscribe aku punya channel. Klik button notifikasi dekat sebelah button subscribe tu. Kalau hangpa rasa hangpa nak join aku punya channel, ada RM2.50, ada RM10, ada RM50 sebulan. So insyaAllah yang RM50 sebulan tu nanti aku akan buat merchandise lah, insyaAllah. Sebab aku duk tunggu, masih duk tunggu lagi aku punya apa, aku punya face mask tak siap-siap lagi. Aku malas nak kerjaan orang, duit kita dah bagi. So dia kata tukang jet ada problem sebab PKP. Aduh, jam aku. Kalau boleh tu kita nak barang tu ada lah kan. Mana tahu insyaAllah ada rezeki. So jom kita pergi cari, tengok kot jalan ada lah. On the way balik ni kita pergi cari dekat Alok Mengkudu. So jom. So aku dah berada di Jalan Alok Mengkudu. Aku nak tengok depan tu apa ada. So jom kita tengok ke depan, tengok ada apa. Tapi aku tak boleh turun kamera lah, malas nak pasang-pasang. Aku dah mount dekat aku punya dashboard. So jom kita pergi tengok apa yang mereka jual daripada jauh. So ni Jalan Alok Mengkudu berhadapan dengan sekolah Simpang Kuala, bersebelahan dengan sekolah Simpang Kuala. Dekat sini ada apa ni, sate semeling ori. So aku dah beli shawarma tadi, RM1.05 aku beli 2. So 2 RM10. Dekat apa depan tu sikit aku nampak pula Ganados Kebab. Aduh, Ganados Kebab guys. Memang aku minat Ganados Kebab, cuma aku ni aku rasa macam kurih sikit ah. Tapi tak kisah, yang penting boleh makan. Kak Mas lah. Aduh, dia orang kita seorang je pun. So aku, kalau hampa nak shawarma ni, hampa boleh mai dekat Jalan Alok Mengkudu berhampiran dengan sebelum dengan Simpang Maidin, berhampiran dengan Maidin lah. Kalau hampa nak beli, hampa boleh mai beli RM1.05. Bagi aku memang berbaloi, murah. Rasa aku tak tahu lagi macam mana. Aku harap-harapkan ianya sedap. So aku dah beli apa? Audio terangnya. Aduh, aku dah beli dah apa, shawarma dekat tepi jalan tadi. Aku semak betul lah dengan ISO ni. Aku tak tahu nak buat macam mana. Aku dah ejah pun ejah. Satgi dia gelak, satgi dia cerah. So ni shawarma yang aku beli RM5. Gemuk juga. Tapi dalam masa aku beli shawarma tu, aku nampak depan tu ada jual pula ni, benda yang paling favourite, Ganados Kebab. So aku nak rasa shawarma sambil aku duduk tepi jalan ni kan. Nampak jangan kecap mana. So kita rasa. Hmm.
Wih, sedap ah. Hei, sedap. 5 ringgit bagi aku puas tu. Weh, serius memang sedap. Bagi aku berbaloi 5 ringgit. Kalau hampa nak, hampa boleh main dekat Jalan Alok Mukudu. Sebelum Maidin, hampa tengok kalau hampa main daripada Sepang Kola, sebelum Maidin dekat dengan apa? Sekolah Sepang Kola, hampa jumpa Sekolah Sepang Kola, hampa tengok belah kiri. Dia je tepi jalan ya. Hampa tengok ada tulis shawarma, nasi arak. Mendi, Mendi pun ada, nasi Mendi dekat dia. Tapi shawarma ni aku pi tadi tinggal yang biasa, special dah habis. So memang laku, alhamdulillah dia. Padu. Dia punya sayur dia memang fresh gila. Dia ada buah kobe, potongan-potongan ayam, macam keret, keret, sos, mayonis. Lepas tu dia punya perapan ayam dia tu rasa rempah-rempah dia. Tapi memang sedap. Dia ada buah sos lada, memang sedap. Ganados kebab. Dulu kebab dia penuh. Sekarang kebab dia kecil ya. Mungkin sebab barang mahal weh. Seriously, memang cukup rasa, cukup semua. Memang sedap. Aku rasa, kan, berbaloi ya, beli. Beli kebab dekat tepi jalan tau. Bukan kebab dekat restoran mahal. Ni kebab tepi jalan. RM5. Aku beli 2. Satu nak balik kat anak aku. RM5. Panjang hampir-hampir dengan muka aku. Besar. Sedap. RM5 berbaloi sangat-sangat bagi aku. Orang meniaga macam ni lah yang kita mau. Jujur meniaga. Sebab makanan dia memang power. Sedap. Aku nak buka lah ganados kebab ni. Nantok lah tengah drive lah apa kau. Tengok. Halui sangat. Ganados kebab RM RM10 lah. Tapi dia punya daging dia premium. Kita nak compare lah. Bukan nak compare kata ganados kebab mahal. Dia mahal tapi dia sedap. Daging dia premium. Perbezaan dia pendek dan panjang. Ni RM5. Ni yang RM10. Tapi yang RM10 ni memang power lah. Sebab aku memang favourite ganados kebab ni. Memang daging dia tu daging salai dan premium. Roti dia yang balut kebab ni pun premium lah bagi aku. Sedap lah. Dan dia besar ni. 3 kali swap habis. Aku harap dia punya kesedapan ni macam dulu lah kan. Tapi kebab yang RM5 tadi aku beli tu memang power. Hampa boleh pi. Nanti aku akan letak gambar dekat sebelah ni. Hampa boleh tengok ada nombor telefon. Hampa boleh order dekat dia jika hampa mau. Kita support lah orang kita berniaga. Kita support street food. Kita support siapa-siapa yang berniaga saja tepi jalan ni. Kita boleh makan benda yang halal, benda yang kita boleh makan. Kita support. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku nak makan. Ganados kebab sedap. Dia punya daging-daging salai. Daging premium. Lembut. So tak ada bercekat lah. RM10. Memang sedap lah. Puas hati. So takat tu saja video aku. Aku on the way nak balik rumah. Nak sampai ni. Tak jauh lah. Dalam
10 minit. Nampak eh? So mesin-mesin PKP ni, stay safe. Kita jaga kita, jangan keluar sangat. Jika ada keperluan nak beli barang rumah baru kita keluar, kerap cuci tangan, guna hand sanitizer, pakai mask yang penting. Kalau tak mau kena denda RM1,000. So takat tu saja video aku kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan jangan lupa share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.